selain ini pernah juga kejadian nggak korban seperti ini? Sebelum ini belum pernah. Tapi diserang buaya pernah ya? Kalau untuk di sini belum pernah, tapi kalau untuk daerah lain mungkin di bawah sana mungkin. Udah berapa lama tadi orang abang melakukan pencarian? Sudah kurang lebih 1 jaman lebih. Ada berapa kilo ke bawah dia? Kalau dari sini ke bawah ada sekitar 3 kiloan begitu. 3 kilo sampai saat ini belum ketemu ya? Belum. Cuman dia ada penampakan di bawah, itu dia tidak dilepaskannya, masih dicengkramnya sampai sekarang. Berarti korban ada di mulut buaya? Iya. Ada suatu kejadian yang mana seekor buaya menangkap seorang ibu hamil. Yang mana ibu itu melakukan kegiatan membilas kucing. Tadi sekitar 9.30 pagi, buaya itu langsung menerkam sang ibu. Lalu sang ibu minta tolong pada suaminya menjerit. Dan suaminya sempat menolong, akan tetapi suaminya tidak berhasil menolongnya. Lalu buaya itu membawa hilang si ibu tadi. Dalam proses pencarian ini bagaimana, Pak? Kami sudah berupaya melakukan pencarian dengan masyarakat, ya, TNI Polri juga. Namun sayangnya sampai saat ini belum berhasil ditemukan, baik itu mayat korban maupun juga buayanya belum dapat sampai sore hari ini. Kami berjuang sampai pukul 6. Mungkin besok akan kami lanjutkan sejak pagi sampai pukul 15 besok.